Punya pipa yang tidak terpakai seperti ini dan seperti ini. Eits, jangan langsung dibuang. Ini dia trik membukanya. Panasi air panas sampai mendidih. Setelah itu, celupkan pipa bekas atau bagian yang ingin dibuka. Celupkan kurang lebih 5-10 menit sampai pipa lembek. Sediakan tang ya guys. Jangan lupa matikan komporernya. Gampang banget lepasnya, hehehe.